kita bermain-main. Siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain. Semua bahagia kita berangan-angan, merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia matahari. Syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Teman-teman, nanti kita mandi sekali yuk. Ayo. Aku gak bisa karena mau kerjain PR. Aku tidak bisa karena aku ingin bantu ibu jualan soto. Bermain ke rumah Bapak Nayu. Yuk. Kita mau ngapain? Mau mendengarkan cerita sejarah. Sejarah apa? Sejarah perjuangan Indonesia. Thank you.
ceritain kami tentang perjuangan pada zaman dulu dong. Oh iya iya. Iki Mbah Pono arep sithik cerita ya. Cerita zaman masa lalu Mbah Pono biyen. Nah, Mbah Pono biyen menjadi seorang pahlawan. Pahlawan melawan penjajah Belanda. Tapi negarane awake dhewe biyen di tangan Belanda sangat mengerikan. Belanda zaman dahulu senjatanya sangat kuat ya. Pakai bedil, pakai meriam. Tapi apa yang kita kerjakan? Mbah Pono hanya membawa sesuatu bambu runcing. Tetapi apa berkat Allah Subhanahu wa taala Mbah Pono sebagai pahlawan bangsa bisa menang melawan Belanda yang senjatanya begitu dahsyat. Nah, mulo anak-anak kabeh ya. Mulo ayo awake dhewe sebagai penerus bangsa kita semangat ya. Jadi kita awali dari sekolah sampai bekerja supaya kita-kita semua menjadi penerus bangsa, bisa meneruskan pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu. Tetapi bagaimana Mbah Pono dahulu menjadi seorang pahlawan melawan penjajah Belanda. Mbah Pono ya sekarang hanya menjadi seorang pengumpul batu ya, tidak bisa berusaha yang begitu kuat. Maka dari itu ya anak-anakku kabeh diawali sekolah sing mempeng, sing pinter, supaya besok iso neruske menjadi generasi penerus, meneruskan pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu. Maka dari itu negara kita yang sudah maju ini, mari kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan terus menjadi maju, lebih maju lagi, supaya negara kita menjadi maju, damai, tentram, dan aman. Gimana tuh Mbah, suasana masa perjuangan zaman dahulu itu? Oh iya, anak-anak ya. Jadi suasana zaman penjajah Belanda biyen ya. Jadi kaya apa ya? Kaya jadi awake dhewe segera saya menyusul. Siap, Kep. Cepat, ayo. Bagaimana, Pak Kiai? Berangkat anak-anakku. Kalian akan bahagia kalau menang. Kalian akan sahid kalau gugur. Pak Kiai, kami mohon doa restu Pak Kiai. Semoga selamat.
Merdeka! Merdeka! Ayo! Ayo! Orang gagas yang jadi zaman saiki iso ngalami jadi koyong ini. Jadi nalika awake dhewe negarane dijajah zaman Londo biyen kuwi masyarakat bangsa Indonesia sangat mengenaskan. Jadi wis kesehatan kurang, makanan kurang, pakaian kurang, bangsa Indonesia wis orang gagas yang bakal negara ini awake dhewe iso dadi negara sing luwih maju kaya ngene. Jadi ayo anak-anak diterusake jadi penerus bangsa supaya negarane awake dhewe bisa maju. Jadi nyambut gawe sing mempeng, sinau sing mempeng. Jadi besok mben supaya jadi aparating negara bisa junjung derajat-derajat bangsa yang sedemikian ini. Ayo main, ayo. Iya, Mbak Putri. Masa bagus bos, mari kita culik. Wah blok, lihat tuh sekitar masih banyak orang. Sini dulu. Bos, banyak mangsa bos, mari kita culik aja. Duh, sini dulu, diam. Sini dulu. Kita lihat di situ ya. Biarkan mereka bermain dulu. Kita lihat situasi yang sepi. Terus? Kita mengintai dari sini. Diam dulu.
Santai aja dulu. Kalau saya tergesa-gesa. Oke, Bos. Jadi penjahat jangan goblok, goblok. Korek mana, korek, korek. Korek itu, Bos, koreknya, Bos. Oh ya. Kacamata lepas dulu. Oke, Bos. Kita nanti bawa mobil dari sana. Terus? Nanti kita berhenti di sana. Kita panggil teman-teman kita suruh dari sana. Oke. Nanti kita ambil satu-satu. Siap, Bos. Tapi ingatnya, di situ nanti akan ada banyak orang. Jangan sampai mereka itu melihat, mereka curiga. Oke. Kalau kita akan bentuk mereka. Paham, Kang? Menimpa desa kita, khususnya yaitu masalah penculikan anak itu bagaimana solusinya untuk mengantisipasi terjadinya penculikan anak itu? Marilah pada malam hari ini kita rumput bersama supaya para penculik-penculik itu dapat tertangkap sehingga tidak ada kejadian yang mengerikan lagi. Bagaimana usulnya para warga? Ya, saya lanjuti Pak RT ya. Bapak RT Desa Kedesan ini, saya mohon dengan hormatnya untuk demi ketentraman desa kita Kedesan ini, yaitu diadakan ronda malam dengan kompaknya warga masyarakat Desa Kedesan ini. Sekian, Pak. Oke. Ingatkan segera kemauan nggih untuk pengurus kangge ronda malam. Mangke dipun jadwal tiap malam niko tiang pinten pinten doso tekan nggih nggih. Mangke giliran mangke kula piyambak ingkang badhe jadwal terus lalu selajengipun sampun dipun bentuk kalian niko ronda malam niko. Kalau kita nggih peran serta orang tua nggih dipun galakaken nggih bisa ipun anak ipun dolan mari marip dereng mantu nggih cepet-cepet kemawon dipun goleki nggih apalagi yang perempuan Pak. Oh nggih. Nggih lebih awak sing putra putri lho Pak. Niku ketawat padha tenanan niku. Soale kejamane kejaman kados ngeten di sini nggih mung carane abus-abusan tok. Nek lare putri niku sok nggih kirang tahan pengalamanipun. Sok nggih kap mudah pengaruh lan niku monggo sareng-sareng kita awasi sedaya nggih sing kagungan putra putri mugi-mugi saged aman mboten enten alangane napa-napa. Nggih, mbok pilih pertemuan sing terbakar dalu menika saged dipun simpulaken nggih. Nggih. Kangge mencegah penculikan dumateng putra-putra kula panjenengan sami menika dipun wontenaken ronda malam. Nggih. Kalian kula suwun Bapak Ibu peran sertanipun kangge ngalat-alati putra-putrinipun supados mboten menika mudah pengaruh nggih pertemuan wonten ing dalu menika sampun. Monggo kita tutup kangge wawasan alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillah. Ibu, mumpung kita ini kan pas arisan, saya itu ada informasi penting loh ya. Ini loh Bu, saya tadi dibilangin sama Bapak, katanya tuh sekarang udah banyak penculikan loh, informasi-informasi gitu. Dari daerah mana tuh? Ya kemarin sih di Karang Pandan itu sudah ada katanya penculikan anak SD Bu. Itu sekolah dijemput sama orang asing gitu. Terus kemarin ada info lagi di daerah Kritis apa mana gitu. Ada juga. Jadi tadi Bapak itu pesan, saya tuh suruh bilang sama ibu-ibu arisan sini biar ngawasi gitu anak-anak kita itu pada diawasi. Kan anak-anak kita masih kecil-kecil kan Bu. Nek main itu kan kadang nggak ngerti, udah sampai sana,
Iya kan? Nah, jadi ya sekarang kita harus ngasih tahu lah kan anak kita kalau main itu jangan jauh-jauh. Terus kalau ada umpamanya ada orang yang nggak dikenal mau ngajak ke apa mau apa harus waspada gitu ibu-ibu ya. Gimana ini? Kita cuma dapat anak segini. Nanti bos apa tidak marah pada kita? Tuh, gimana ya? Nah, terus, ntar kalau anak marah gimana? Ya kita cari alasan aja yang tepat. Nih. Mantap. Ya nanti bos bisa tidak marah pada kita. Sambil menunggu teman kita yang satu. Diam semua, jangan menangis terus. Aku bunuh lo nanti. Walaupun kamu menangis, tidak ada yang mendengarkan kamu. Diam. Kamu, jangan menangis terus. Ya diam Bani. Apa kamu mau saya bakar seperti rokok ini? Sudah, ya. Bos kita datang. Bos datang. Oh iya. Oh iya. Pak, segini. Nah, bos. Karena anak mesin tidak banyak ini. Nanti bos marah. Nanti bos marah. Nah, bos. Ya. Cari tambah lagi nanti. Ya, nanti biar aku dan ini cari di kampung sebelah sana, bos. Biar dapat banyak. Waduh, kenapa cuma dapat segini? Maaf, karena banyak orang di sana, bos. Maaf. Mau menculik, takut ketahuan nanti. Ya, bos. Apa yang nanti akan kita katakan sama bos? Kalau kita cuma dapat segini, itu nanti bagaimana kita nanti? Bapak terbuang! Ya harus gimana lagi bos? Cuma dua orang nih yang menculik. Makanya jadi preman tuh pakai otak. Kudunya harus cari, harus cari, harus cari. Salah satu pergi cari lagi, cari lagi, cari lagi. Bos, pergi bos. Pergi! Ah, punya anak buah nggak becus. Bagaimana nanti saya mau mengatakan sama bos kalau cara saya kayak gini? Lepas dan menekan diri. Masih ada bos.
Dia semua. Gimana bos? Ya ini barang sudah saya siap-siap saya kirim. Ya sebentar lagi. Oke. Ya. Sebentar lagi saya kirim. Oke. Gimana pendapatan bulan ini? Anu ini bos, maaf bos. Dapat apa anda? Ini cuma dapat segini bos. Tapi tenang bos, walaupun ini cuma sedikit, tapi dia anak orang kaya bos. Segini kamu bilang banyak. Maaf bos. Maaf, coba bos teliti dulu. Ini bos ada anak orang kaya ini. Diam. Jam semua. Ya. Loh, ini gimana ini? Ini anak saya kamu culik. Yang mana, Bos? Yang mana, Bos? Yang ini. Maaf, Bos. Kalau culik itu ya lihat. Maaf, Bos. Saya tidak tahu kalau itu anak Bos. Maaf, Bos. Karena saya juga ikut bermain, terus saya culik begitu saja. Pokoknya saya tidak mau tahu. Bulan ini harus dapat tambahan. Maafkan anak buah saya, bos. Maaf. Bukan cari tambahan, bos. Nanti kita akan cari tambahan yang lain, bos. Buat pendapatan kita. Maaf. Suruh dia ngamen. Atau kerja apa? Ya, bos. Siap. Ya, bos. Yang sakit atau yang mau mati, suruh dia ngamen. Ya. Siap, bos. Biar dapat tambahan. Siap, bos. Pokoknya saya dapat tahu. Bulan ini harus dapat tambahan. Siap, bos. Kamu itu kalau kerja ya petus. Siap, bos. Saya pergi dulu. Iya, bos. Dengarkan tadi. Ya, bos tadi ya, bilang bos. Apa? Maaf, bos. Makanya kalau kerja itu yang becus. Bos, saya juga tidak tahu kalau itu anak bos, karena dia juga ikut bermain. Terus saya mati culik aja begitu saja. Makanya. Maaf, bos. Kita harus bagaimana lagi, bos? Kita lanjut, bos. Kerja itu pakai otak, jangan pakai dengkul. Ya, bos. Ya, emang udah terus, bos. Terus, ini mau kemana lagi, bos? Waduh! Ya tambah cari anak lagi. Gitu ya, bos. Kerja yang benar. Ya, bos. Duit aja maunya yang banyak tapi kerjanya enggak becus. Ya, bos, buat kebutuhan sehari-hari. Saya akan carikan makan. Udah, sekarang pergi. Ya, bos. Cari anak lagi. Pergi. Kenapa lihat-lihat? Apa? Hah? Ampun.
Hei, dengar ya. Besok kamu harus kerja, harus ngamen, cari uang yang banyak. Kamu juga, ya? Apa? Jawab. Iya. Iya apa? Hah? Putus semuanya. Hei, kamu. Hei. Lihat sini. Besok kerja yang rajin. Ya. Cari uang yang banyak. Hei, kamu. Hei, dengar gak? Besok cari uang yang banyak. Tahu? Jangan cuma nangis dibesar-besarin. Cari uang. Saya sudah kasih makan kalian banyak tiap hari. Sudah habis berapa uang saya? Kerja kalian cuma tidur, 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 nangis, tidur, nangis. Kerja! Cari uang! Awas ya, saya mau pulang. Nanti kalau kalian mau lari, awas. Ketuan saya bunuh kalian kalau saya tahu kamu lari. Paham? Paham? Awas. Ini banyak penculikan. Main jangan jauh-jauh ya, Nak ya. Ya, Mak, aku bisa jaga diri kok. Oh iya. Hati-hati. Thank you.
tolong penjara. Kalau main jangan jauh-jauh ya. Sekarang itu banyak terjadi penculikan. Mama nggak mau kalau kamu nanti ada yang nyulik. Jadi kalau main tuh yang deket-deket aja. Kalau udah waktunya pulang, cepet pulang ya, Le ya. Banyak yang diculik loh, apa ya? Anak kita ikut diculik ya. Ya, cari ya kemana ya? Nyari ya kemana ya, Bu ya? Apa ya, kita bilang sama warga aja ya? Ya, ya. Tahu tempat penyekapan teman-teman kita. Nah, terus kita harus bagaimana untuk mengusir teman-teman kita? Ini loh caranya. Ya. Satu kata satu bercerai kita. Berangkat mereka. Ayo.
mereka keluar. Gak berani, saya takut. Pokoknya kamu harus berani, ini demi teman-teman kita. Janganlah. Dan Surya sama Pulung, kamu yang intip dari samping. Ya. Saya intip dari bagian belakang. Oke? Oke. Mari kita bebaskan teman-teman kita. Siapa itu? Siapa? Cepat cari, cari! Hei, anak sialan. Kemana kamu akan sembunyi, hai? Ayo keluar sayang, sini. Om kasih nih. Mau permen?
Ayo, kesini sayang. Di mana kamu? Sudah, kita sendiri jalan ke sini aja. Mana bang hilangnya anak kecil tadi? Awas ketemu tak pecil. Hei, Wan! Kemana kamu sembunyi? Kayu. Penjahat, jelek, cuma segitu saja kemampuanmu. Payah. Awas ya nanti ya. Kalau ketangkap awas. Ayo sini kalau berani, sini. Tunggu. Sini. Rasakan ini. Ikat dulu. Ayo, cepat. Bentar. Pak. Udah bangun cepat. Kamu jaga di sini ya, aku mau panggil Pak Satam dulu. Ya, oke. Bos, bangun bos. Bangun.